Ya, angin besar. Takutnya ini terbang ini. Sahabatku semua, dimanapun berada, ini saya kembali mengunjungi di lokasi transmigrasi Sarmayam 1 yang ada di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ikuti review saya di lokasi transmigrasi ini. Saya akan berusaha nyari ampiran ada rekomendasi dari teman saya, disuruh mampir ke saudaranya, dan di sini juga warganya berkegiatan sebagai petani sawah. Saya kantor kelurahan kantor kepala kampung Sarmayam 1. Jalannya sudah beraspal tapi ada lubang-lubang. Ya paling tidak masih enak untuk dilalui nih. Ada lubangnya tapi tidak terlalu dalam. Di wilayah transmigrasi yang ada di Kabupaten Merauke, rata-rata sudah punya tower untuk sinyal HP. Jadi kalau untuk telepon atau WA di sini kemungkinan besar lancar. Bisa kita saksikan gitu. Ini lahan persawahan yang ada di lokasi transmigrasi Sarmayam 1. Bu, numpang tanya, rumahnya Pak Rukan, jalur 7. Oh, sebelah ini. Oke, suan ke, bu ke. Sahabatku semua, ternyata dua kali masuk gang saya salah. Tapi alhamdulillah kalau di tren ini ditanya juga orangnya ramah.
panggil kalau Laksono nggih saking kota kula. Kula nganu napa niku wong saking Kang Rahno. Lah dalam mriku nak mampir nang Sarmayan siji nang kon Pak. Bukan kelingan pora apa jalur pilo ya. Yo insya Allah aku ketoke tak golekane ning ketoke jalur 8 kah jalur 10. Kula mbon kliru kalih jalur terus tanglet ibu-ibu nyeneng wedhus ning mriku. Oh. Ale Mas. Ini lo baku sebelah sini, oh oke, lak dong konten. Pak, nek jenengan dugi mriki pertama kali tahun pinten Pak? Kula asale pemuteran tiang sepatu Kuritigo. Kuritigo niku, sing pasar niku Pak? Nggih, mlebet mriko. Ini pasar. Nggih. Terus kok dugi mriki? Terang, sampeyan lokal. Oh, dadi jenengan teng mriki nderek tran lokal pindah mriki ngoten oh nggih. Wong gak ngono karo to nggih. Kae iki tran lokal ning wong tran lak ngoten. Niku tahun pinten, Pak? Tahun 1990. Berarti sami Pak Markum nggih. Pak Markum kok tangleti wong nggih kula mriku to? Iya. Penempatane Dan ini Pak Rukan mboten nyawah, Pak? Ya. Ini ada budak sawah mboten ini, kan? Mungkin Pak Duali mungkin yang mboten. Oke. Pak Marco mau 1990 ini kok tiang pading, ya? Kalau Pak Rukan, Jawa ini pundi, Pak? Ini Jombang, Jawa Timur. Jombang, Jawa Timur, ya. Tapi ini kalau keluar kosing di Rion, jenengan tasih. Oke. Saya adik-adik lo sama di Rio. Asing Jawa ini kok? Penjawi tak namung paman gede. Nggih. Bapak teng mriki berarti tran lokal mpun gadah garwa. Mpun. Taun 1993. Oh. Tapi riyen datang pertama kali teng Kuritigo, bapak masih anak-anak riyen. Umur 10 tahun. Walah niku berarti jenengan nating 1982. 1982 berarti jenengan teng Jawa namung titip lahir nggih. Pak lah niki nek jenengan sepengetahuan jenengan nggih. Niki penduduk Sarmayam 1 niku totalnya pinten RT, Pak? 10 RT 3 RK. 10 RT 3 RK, kakane 700 KK. Berarti nek kali hampir 1000 jiwa. 1000 jiwa nggih nek kali Sarmayam kali 2. Nggih, min. Tapi kok kelihatan omahe arang nggih? Nggih, kelihatan langsung badan wingking emah kelas ya. Oh. Nek sabine kan teng mriko. Nggih. Kanan dusun kali kiri dusun nggih sing mriki. Kula nggih wau mlebet mriki batin kula. Kok kaya apa kaya sithik temen wong omah sithik kok piye lak kula ngoten wau niku. Pak Rukan niki anu nggih nuwun sewu ngrepotin jenengan kula tanggul teko mriki wau. Jenengan niki lak kata kegiatan kula nggih badhe nyuwun pamit nggih. Nggih ning lain wedal kula tak dolan mriki malih. Nggih niki pun angsal sak video nggih niki nanti kula izin upload ing video nggih. Nggih. Nenten lepate kula Pak Rukan mboten sopane kula. Wong kula terlalu banyak bicara wau, kula nyuwun pangapunten sakadang-kadangipun. Sami. Pareng nggih Pak Rukan nggih. 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 Mangke nek lain waktu pas munggah tak mampir. Nggih, amin. Alhamdulillah nggih. Saged ketemu kalih Pak Rukan, ketemu dengan Pak Rukan. Sedikit banyak bisa menerangkan nggih. Dari kondisi berapa penduduknya terus juga sedikit cerita lumayan untuk diambil hikmahnya. Tapi saat ini sepulang saya dari Pak Rukan kok mau hujan deras sekali. Jadi saya mau cari tempat berteduh dulu ini. Sana sudah hujan itu. Sekian dulu, guys.
video saya. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Selamat semua di Murung Belakang. Ini saya berteduh di bawah pos. Itu bisa kita lihat anginnya besar, hujan besar di sini. Saya masih di lokasi transmigrasi Sarmayam 1.